Banyak. Wanjir. Sumpah keren banget. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Sorry banget kalau reviewnya malam. Kali ini saya main game Dekaron Mobile. Ini masih berbahasa Korea ya sekarang ya, bukan Chinese. Biasanya kan game Chinese, ini Korea. Biasanya emang Korea tuh bikin game MMORPG gitu. Dekaron Mobile. Dan di sini karakternya ada, ya anggap saja ini Guardian atau Warrior gitu ya. Tapi ini tuh kayak apa namanya, kayak ras-ras gitu sebenarnya mungkin ya. Soalnya bisa diganti tuh. Tuh kan. Tuh. Rasnya bisa diganti. Itu rasnya atau apa itu? Terus di sini ada pakai pecut ya. Jadi pecut cemeter Amarasuli. Kalau orang Jawa mau cemeter, kan. Gila. Mantap nih ini, kalau udah malam saya pilihnya karakter cewek yang anunya gede-gede banget, mantap gitu ya kan. Ini healer atau apa ini? Dia kayak healer tapi kok jahat ya tongkatnya gitu loh. Yang ini Arser ya kan. Saya pilih ini aja lah. Ini cewek apa cowok ya? Cewek lah, yang belahan susunya kelihatan. Oke, namanya Ricaru. Bisa nggak bisa edit karakter kayaknya sih? Mungkin karena masih beta mungkin ya. Oke. Mungkin masih beta jadi nggak bisa edit karakter. Atau mungkin di dalam gamenya nanti ada kayak armor gitu, makanya nggak dikasih edit karakter, biar apa namanya, biar langsung aja diedit nanti pas pas in game gitu mungkin ya. Oke, di sini ada setting. Waduh, bahasanya seperti ini guys, saya kurang paham sebenarnya bahasa apa gitu kan, bahasa plastik, saya nggak mudeng anjir. Ini on off 15 m, aduh bodo amat lah. Oke, ini saya pakai 60 fps mode tapi kayaknya nggak dapat 60 juga sih, soalnya kayaknya gamenya berat, masih beta juga.
Ambil-ambil dulu hadiahnya. Hari pertama ya, ini hadiah login sepertinya, cuy. Isi tasnya. Duh, sorry guys. Kita lihat untuk isi tasnya dulu. Nah, pas banget. Isinya seperti ini. Ini bagian attack, bisa ditaruh di sini mungkin. Oke. Itu skillnya sepertinya. Ini ada. Wow, saya nggak mudeng ini. Mungkin ini nanti kalau misalnya udah full, nanti dapat hadiah kayak gitu ya kayaknya ya. Semacam collectible gitu. Di sini ada bagian karakter ya. Karakternya ternyata kita bisa banyak. Wanjir. Sumpah keren banget. Wanjir, cuk. Ini bisa, wow. Apakah ini bisa evolusi atau emang karakter-karakternya ya? Wanjir. Miss. Ada segala miss, anjir. Kill 12, bro. Ini game kayaknya bakalan grinding banget. Jadi kalau misalnya emang gak ada autonya, ya mantep banget ini grinding.
game wajib auto mungkin ya, tapi nggak juga nggak masalah ya. Kayak kalau nggak ada auto malah kayaknya lebih rame nih game. Soalnya susah. Jadi kayak, ayo party yuk, kita kalahin monster ini yuk, party yuk gitu. Jadi malah banyak player biasanya ya kalau game yang susah. Gitu sih ya. Ya kayak Monster Hunter lah pasti pada pengen multiplayer gitu ya, kecuali orang yang udah pinter terus pengen bikin konten atau pengen dipuji sama player lain gitu, kayak saya bisa solo nih gitu kan, kayak pamer gitu kan. Ini kayaknya gamenya bakalan seru sih kalau misalnya nggak dikasih auto. Sayang aja nih di game-game mobile sekarang dikasih auto ya. Mungkin untuk mempermudah aja gitu ya. Terus biar apa ya? Biar orang tuh nggak fokus di layar HP gitu mungkin. Biar matanya nggak terlalu rusak gitu ya. Plus-plusnya game auto dari plusnya dari game auto gitu. Jadi kita nggak liatin layar HP terus farming gitu, biar matanya nggak cepet rusak mungkin gitu ya. Mungkin. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini game worth it aja loh sebenarnya loh. Dekaran Mobile. Tapi saya nggak ngerti ini game bakalan pay to win atau enggak, karena saya belum main lama ya, baru first impression gitu loh. Kalau first impression saya sih dari segi grafis saya suka. Dari segi battle it's okay lah, saya okay. Dari 1 sampai 10 ya, antara battle-nya tuh kayak 7 lah, 7-an. 6,5 sampai 7 battle-nya. Sebenarnya 7 aja nih, 7 lah. Soal pay to win enggak ngerti sih. Soal fitur juga belum terlalu paham. Soal grafis gua nilai sih 9, karena saya suka sama kayak gini. Dari segi karakter desain juga 8,5 lah kalau saya sih. Karena saya suka sama jubah-jubahnya itu, monster-monsternya. Armornya juga enggak pelit armor ini game. Keren.